Kita ngambil galah. Tuh lihat buahnya, benar-benar. Ini aku berjalan-jalan ya, nggak mau galah dalam perjalanan pulang. Ya, halo semuanya, apa kabar? Kali ini videoku temanya kita mau panen buah apel liar. Ini di sebelah rel kereta api ya. Tuh di bawah itu ada rel kereta api. Nah, pohon apelnya di belakang di sini depanku nih. Tuh lihat ada buah. Tuh di atas. Ya udah langsung aja tonton videoku sampai habis ya. Kita mau panen apel liar di pinggir jalan, antara pinggir jalan pinggir rel kereta api. Ya, langsung aja tonton videoku dan sampai jumpa lagi teman lain. Hello. Buahnya manis banget. Ini aku petik ya. Satu, cicip. Manis banget. Benar-benar. Tuh datang kereta belakangku. Ini manis banget buahnya. Swear. Kita petik lagi. Tuh di bawah banyak yang jatuh-jatuh. Ini mana yang petik? Dibiarin cuekin gini. Dan ternyata setelah aku telusuri daerah ini, ya, ini ternyata banyak pohon apel di sekitar sini. Banyak banget. Ini pohonnya yang buahnya kita mau petik ya. Lihat buahnya sampai di atas-atas itu. Tuh, ini manis banget sumpah. Tadi aku petik satu, makan, yuk, pikir ada asam-asamnya, tapi nggak ada asam sama sekali. Ini benar-benar manis banget. Tuh, lihat. Biar kecil-kecil gini dia manis gitu loh. Ini udah dimakan burung. Tuh ini sebelah sini tuh udah ada yang sampai busuk-busuk gitu, nggak ada yang makan. Dan tempatnya nih nggak jauh dari rumah. Kita petik ini. Ini manis. Tuh, lihat. Kita mau makan dulu. Digosok-gosok pakai baju. Kayak ini kan di pinggir-pinggir gitu ya. Jadi kadang ada berdebu tuh sampai mengkilat, harus digosok sampai pakai baju gitu loh atau kain lah biar mengkilat. Aku sambil berdiri tuh lihat udah dibersihin, mengkilat kelihatan. Manis banget. Itu ada orang lewat. Gua malu dilihat sama orang. Lewat sini sembunyi. Sumpah manis banget. Tuh lihat buahnya. Di bawah-bawahnya banyak yang itu jatuh. Tuh lihat. Itu aku mempunyai di atas kok. Aku pulang dulu. Lihat buahnya masih enak banget. Ini aku makan dulu baru pulang ambil galah. Suar manis. Ini pohon liar ini. Terus setelah pohon satu ini ada lagi pohon apel. Di sebelah ya, sebelah pohon ini. Sebelah ya, pokoknya sebelahnya. Sampai muncrat. Ya udah, aku habis satu ini terus kepulang bergala. Yang ini nih pohon yang
bagus ya. Dah, kita mau ambil galah dulu. Ya, udah kita ambil galah ya. Sekarang ini tempatnya tersembunyi banget loh. Itu buah-buahnya. Tuh, lihat. Bawa tas plastik, kantong plastik, bukan kantong plastik, tas gitu loh, kantong belanja. Tuh, nggak ada yang salah buah ini sebenarnya, tapi karena dia liar jadi orang kurang yakin gitu mau panen, petik. Tuh ini aja, nggak ada yang salah sih. Yang petik di atas itu, ini nyampe nggak ya? Banyak di atas. Ini swear manis loh buahnya. Tuh. Masih ada yang muda-muda, tapi yang matang-matang tuh di atas. Kayak pakai galak aja. Buahnya bagus loh, ini kuning kuning gimana ya, kuning pink, terus pokoknya begitulah, bisa dilihat warna kuning dan pink sedikit. Jadi kayak gitu tuh, ada pink pinknya, ada kuning kuningnya. Ini lumayan besar-besar loh buahnya. Nah, tadi yang kulihat itu kayak gini, ada kuning pinknya. Ini lumayan besar loh buahnya. Jadi kayak gini, kuning pink kalau udah matangnya. Buahnya
aku sambil metik. Ini tadi yang jatuh ya. Rasanya tuh loh, renyah dan juicy, manis. Sampai muncrat-muncrat. Pink-pinknya, kuning pink ini kayak. Ini masih kurang matang, tapi tetap manis gitu loh. Matang, kalau matang betul tuh kayak begini. Tuh, kayak begini matang betul. Ini harus mau matang lagi, tapi udah manis bibit. Tuh. Ini manis banget sumpah. Ini padahal di pohonnya sedikit loh, enggak banyak. Tapi kelihatan banyak itu. Sampai tangki-tangkinya. Tuh, lihat buahnya. Benar-benar. Ini sekitar 7-8 kilo ini.